lagi sama aku Mama Makan. Hari ini aku mau nge-vlog dari GrabFood lagi nih teman-teman. Masih dalam promo June Flash Sale, jadi cuma 3 hari lagi dia tuh udah promo. Aku cobain kayak sandwich bentuk kayak gitu, tapi kayak onigiri gitu teman-teman. Jadi sandwich kayak makanan Jepang gitu, sama ada kayak sushi tapi kayak digoreng gitu dan bentuknya lucu kayak kerucut gitu teman-teman. Penasaran kayak gimana? Kita review bareng-bareng. Jadi hari ini aku mau nge-vlog lagi. Aku buka di GrabFood yang June Flash Sale. Dia tuh ada Shirato by Delibok Graha Persib. Dia tuh sama ada promonya dan dia tuh ada promo hari ini teman-teman, tema keep fried side kayaknya kayak sushi tapi digoreng gitu. Aku sama beli nyobain sando kayak sandwich gitu teman-teman. Nih. Kelihatan ya? Aku beli sando spicy salmon harga 34.3900 kan diskon hari ini, sama chicken spam yang tadi tuh 3 itu. Nah, aku tuh belanja minimal 69.000 biar diskon 50% teman-teman nih pakai ini. Tuh, lumayan kan? Tuh, cuma jadi 34.700. Ayo kita coba teman-teman. Oke guys, ini pesanan aku udah dateng. Asli, ini kemasannya cantik banget. Kalian lihat. Dimikain gini loh guys, kayak kado. Tuh kalian lihat, cantik kan? Nah, ini yang tep apa gitu tadi ya namanya. Dan ini yang sandonya teman-teman. Oh, agak gak kelihatan sih. Tuh, kita cobain yuk. Aku coba yang mana dulu ya? Yang sando dulu deh. Ini yang terakhir yang lucu banget tuh. Kalian lihat, ih cantik banget. Oke guys, jadi aku makan yang pertama dulu tuh yang sando spicy salmon yang tadi aku beli. Dan ini asli teman-teman, rumput lautnya strong banget. Langsung kita nggak pakai lama kan, aku kemarin baru nge-vlog yang onigiri. Jadi aku sih merasa agak enak gimana kita. Ah teman-teman. Kayak gini teman-teman. Saat dimakan bareng gini dia nggak enak. Mungkin ketolong karena sudah bokor. Sama tuh ada bonten dan wortelnya. Dan salmonnya enak kan buat aku teman-teman. Nggak bau hanyil. Tuh. Ini teman-teman. Terus kasih daging juga. Kalian nggak tanya. Tuh, daging kayak sosis gitu. Sama ini ya. Kayak odeng-odeng gitu. Tuh, kayak ini teman-teman. Ini telur apa-apa ya? Rasanya enak, manis. Lucu ya? Mungkin biar nambah rasa kali ya. Makannya gimana sih? Gini kali ya? Enak teman-teman. Jadi, cobaan aku. Kalau kalian memang harus ke laut, tapi biar sehat, tapi enak gak mau kayak makan onigiri, boleh nih jadi salah satu pilihan tuh. Namanya sando sandwich karena dia lengkap ada bonteng, ada wortel, ada sambal bokor sama daging-daging gitu teman-teman. Enak, aku suka. Teman-teman. Ada yang dikasih gitu teman-teman, tapi ternyata lebih manis rasanya. Itu apa ya? Hangat malah putih juga. Enak teman-teman. Asli, aku bisa ngulang makanan ini karena aku baru tahu. Dikit lagi teman-teman. Jatuh. Enak. Kita coba selanjutnya yuk. Itu kayaknya manis juga deh. Cantik banget. Oke guys, manis. Aku mau buka yang ini. Bukannya gimana ini ya? Aku gak paham teman-teman. Oh, kayaknya bukannya gini doang deh. Ininya dilepas ya. Bentar ya guys, sudah aku buka. Jadi aku tuh beli di Shirato. Many way to enjoy sushi. Oh, memang untuk sushi teman-teman. Nih, aku coba ini dulu ya. Jadi kalau ini si onigiri rumput lautnya digoreng pakai tepung.
Nah, teman-teman. Enak, teman-teman. Aku baru tahu, ternyata kalau buat laut, goreng pakai tepung enak loh. Jadi itu ada ketelan yang manis-manisnya tadi, terus ada daging ayam, bumbunya pedas, ada selada bokor, ada bonteng, ada wortel, sama ada nih, aku pocelin deh biar kalian kelihatan. Nih, ada kayak gini-gini loh teman-teman. Tuh, kayak daging crunchy ini tuh. Dan bumbunya enak, manis-manis pedas. Enak, aku suka ini. Roto. Kalau ini teman-teman. Unik, enak. Dan akhirnya teman-teman, ternyata kalau boleh tahu kalau rumput laut digoreng pakai tepung gini, dia nggak sama sekali bau anis loh, dan wangi. Wangi. Sampai ke ujung-ujungnya. Enak teman-teman. Teman-teman, kita coba yang kedua. Ini tuh kayaknya rasa chicken mayo ya. Tuh, aku gigit teman-teman. Asli, aku suka banget teman-teman. Ternyata belum tahu kalau makan sushi ditepungin gini enak. Jadi teman-teman, kok kayak aku jujur gak suka rumput laut karena bau anjir, pengen muntah. Tapi dengar-dengar katanya sehat, jadi aku makan. Ternyata aku tahu caranya, bikin gini aja enak. Terima kasih si Rato ngasih tahu aku jadi ada menu kayak gini. Nih, ya aku suka ini nih. Aku nggak tahu namanya apa sih teman-teman. Nih, kayak telur tapi dimakan manis. Tuh. Apa memang telur tapi dikasih gula doang ya? Ya bener dong. Bener teman-teman, ada telur. Karena ada bau-bauannya nih ya. Duh. Enak. Oh, mungkin biar ngeblend kayak rasanya ya. Jadi asin, manis, gurih. Segar. Ah, teman-teman. Bener teman-teman. Chicken mayo. Ini dagingnya. Enak. Kok pakai tepung ampas bisa crispy gini ya? Kalau kalian ingat, ini tuh kan makan cornetto es krim tuh aja teman-teman. Cuma sushi. Enak. Tapi dibandingkan yang pertama sama yang kedua, aku pilih yang pertama. Itu ada rasa sensasi pedas-pedas manisnya di mana gitu. Itu enak. Ini juga enak sih, cuma biasa aja gitu maksudnya. Karena unik makan rumput laut ini loh. Sampai dalamnya ada nasi loh teman-teman. Enak. Enak. Aku mau. Kayak ini. Abon. Ada sambalnya. Cuman kayaknya dia tumpah ya. Tuh. Jusnya. Basah. Tuh. Nah ini minyak. Oke teman-teman. Kita makan. Asli, kalau menurut aku, kalau makanan Jepang tuh gak tahu kenapa ya, bonteng sama wortelnya tuh seger gitu loh. Gak tau mentah, gak tau matang gimana, tapi kayaknya mentah karena coklat-coklat gitu. Tapi itu yang bikin enaknya teman-teman, seger. Lu kalau cobain abangnya apa sih?
Ya, Bon. Abon sapi kayaknya, warna coklat. Dibumbuin apa sih nih? Kayak dibumbu sambal-sambal pedas gitu sih. Tapi enak. Apa teman-teman? Oh, ada smoked beef-nya. Tuh, kayaknya kecil. Enak teman-teman. Ini sama sekali gak bawa hanyut. Asyik aku coba. Aku bisa makan sushi kok kayak gitu. Buat kan teman-teman yang ikutan terakhir nih. Siap-siap mulut. Sambal di bawah. Maaf ya. Enak. Oke teman-teman, saya Duva aku kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya channel kemana-mana makan. Jangan lupa follow Instagram gue di kemana-mana makan 1 untuk review kalian lainnya. Kalau kalian punya makanan yang menarik, murah dan pastinya diskon kayak begini, komen di bawah teman-teman. See you next month.